ambil timbang ini. Di sini. Sini. Polisi meringkus seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di rumahnya di Desa Lipat Kain Selatan, Kampar Riau. Iwe tak berkutik saat ditemukan 11 paket sabu-sabu siap edar seberat 3 gram. Tersangka diringkus polisi menyusul laporan dari masyarakat yang resah dengan maraknya peredaran narkoba di desa tersebut. Didampingi perangkat desa setempat, polisi menggeledah rumah tersangka. Selain menyita sabu-sabu, polisi juga menemukan satu timbangan untuk transaksi. Yang kami ungkap mengenai peredaran gelap narkotika, yaitu kami berhasil mengamankan satu orang laki-laki dengan tempat kejadian perkara di Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, yang mana kami berhasil mengamankan seorang laki-laki dengan 11 paket narkotika yang diduga jenis sabu. Kemudian di TKP juga kami berhasil mengamankan timbangan digital milik tersangka. Tersangka dikenai pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.